Kanan dikit ya, rapat ntar kelihatan semua nggak ya? Rapat. Ayo ya. Sip, saya kalau buat saya bilang ya bun cheese gitu ya, 1 2 3 bun cheese, sekali lagi bun cheese. Jorhan huruan yes, Jorhan huruan yes.
Aku malu sangat kalau aku dihal disusui lama karo suruhi kalau Tuhan berkata sang untuk apa lari besar Saya sabdui kita biarlah isi mengaruhkan unsur di hari Tuhan kudung lagi hari kumpulan memusuki nama karung unsur di ini Villa JS Sondorma yang ada di Ciawi, tepatnya di daerah Cibeduk. Ini view-nya persis seperti di daerah Sentul. Ini ada view-nya, ada sungai. Di pagi-pagi baru jam 6 kurang sedikit. Ini guys, kita dari lantai 2 ini ada seperti apa namanya lantai yang luas bisa untuk olahraga. Sementara villanya ini ada ada 1-2, terus di bawah juga ada. Pemandangannya enak guys, cuma memang jalannya agak jauh. Ini daerah Tapos. Daerah Tapos yang ada di daerah Ciawi. Jadi lewat tol sebelum Ciawi kan ke kiri tuh, ke kiri ke arah puncak. Nah, kita lurus saja. Nanti hanya beberapa kilometer baru kita belok kiri terus ke dalam. Lumayan jauh sih ke dalam nih. Dan jalannya kecil. Jadi pemandangannya ya cukup lumayan lah di sini. Kita menginap dari Punguan atau Arisan Jorong Huluan Jabodetabek. Ada kolam renang nih. Ada kolam renang. Ada kolam renang cukup bersih. Ada tempat bulu tangkis.
Nih, saya yang lagi ngopi-ngopi pagi-pagi. Sekali lagi nih, Villa JS Sondorma. Sondorma yang ada di Ciawi. Keren, pemandangannya keren nih. Ada hutan hijau. Dan malam hari, tadi malam waktu tidur, itu suara kodok masih sangat ramai. Saya mau turun dulu guys. Dan ini ada air mengalir nih. Air mengalir, jadi sejuk sekali. Sejuk. Kayaknya masih lahan pertanian, ada kelapa ini. Ada tanaman seperti jagung, pisang, talas, dan lain-lain. Lebih lagi lagi tentunya ini kolam renang ya setiap cakep lah kolamnya. Ini villa satu lagi, itu kamar-kamar. Kita mau menuju kolam renang. Di kolam renang ini. Bunga tamannya keren guys. Ada kolam renang untuk anak kecil, itu villa di sini. Ya, villa di mana? Oke guys. Oke guys. Ini dia tuan rumah nih, kayaknya nggak tidur dari malam, masak iya, terus sampai pagi. Waduh, jadi nggak enak nih perasaan nih. Kita enak-enak aja ya. Bukannya jadi enak bang. Iya. Wah, ini pisang goreng masih panas ya. Ada pisang goreng guys. Ada itu ditaruh itu ikannya. Ya, ini lagi, semua lagi misop. Oh, lagi misop. Ya, pisang goreng, Nak. Pisang goreng. Ini ibu-ibu cuma capek aja masak ini, bapak-bapak yang menghabisin. Ini guys nih. Halo, Mbak Nunung nih lagi masak. Mbak Nunung. Halo guys. Makan Mbak Nunung. Masak aja Mbak Nunung. Kita lagi masak pisang. Dari wanginya aja nih pakai padermai itu raun. Iya, ini ceritanya kita masak misop itulah. Oh, misop ya? Iya. Wah, ya. Pokoknya di misop. Hari untuk hari ini dimancarkanlah kita punya lidah. Udah wangi kali pun. Iya. Enak kali pun. Iya, misop. Oh, ini yang nyanyi tadi malam. X Factor. Simbo dong. Ini mama. Oke. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang sibuk. Kalau saya mah pura-pura makan. Padahal iya. Kalau makan semua enggak pura-pura. Makan enggak pura-pura. Pura-pura biar. Wow. Ih, ada goodie. Melon. Bukan melon itu semangka. Masih dibilang itu kayak kepalanya. Gudur. Bapak sih bah. Bercanda, boleh bercanda nanti pengampunan dosa. Ada pengampunan dosa. Tadi mau ngambil dari minum ya? Apa? Mau ngambil dari minum, soalnya udah makan gorengan. Ini Bu Epi, rajin kali dia. Kalau di rumah dia nggak rajin. Wah, makan gorengan semuanya. Ini view-nya guys, ini
Wah, lumayan nih pagi-pagi seger banget. Matahari sepertinya terbit dari sana, cuma belum kelihatan. Jalan, hai, apa, setapak dulu ke lebih dalam, lebih ke alamnya. Ada ini sawah juga. Menapaki jalan di tepi ini ada sungai kecil ya. Ini jadi teringat waktu pendakian ke Gunung Merbabu. Ada seperti ini lewat. Bukan Merbabu, tapi Gunung Slamet. Air yang mengalir. Ada juga batu-batu besar nih, gak kayak di gunung beneran gitu. Juga kesawahannya kayaknya ini banyak batu, seperti batu nih, batu gede sebesar rumah kali ini. Memang ikhlas, ikhlas itu doh, tang keluarga kami lagi ya pak. Dengan dong manang na, ahapi barak nana hurang tersikok doang. Malah kamu doh nomor kari dulu, harus kamu santai-santai nampin Martin menurut kami. Kamu kamu melayan semua nak sinamot untuk tuson. Kalau itu doh nomor kari dulu. Ima memang kerjasama ni lay di punggono. Ngalu jahamu leku na mengurus pungwanon saya itu mana masu like kenor kari leku kita bayi mampu asehaton asamotan sebenarnya dia kapar kredit ini lah dok inang bau saya itu mah tak baka peningkatan sehat-sehat nanti sampai tiba di rumah. Tuhanlah memberkati kita. Mau lihat ya. Untuk acara selanjutnya kami persilahkan Ibu Bendahara sama Ketua. Mungkin Bendahara ada menyampaikan pesan buat acara siang hari ini. Bu Bendahara,
Mungkin ada ini apa namanya pemberitahuan untuk bulan depan bagaimana, dan begitu juga untuk ketua. Habis ya, ini dia tanda kasih buat musik. Puji Tuhan. Jadi Pak Melati berkata mata kami dan Mbak Sey, selama dua hari ini kita sama kompak, ya sehat-sehat, gembira semua. Semoga dengan kegembiraan memanjakan umur dan tambah rezeki buat kita. Padahal tuh abang situ. Langsung aja kan kayak gitu kan. Agak melengkung gitu aja biar muat. Belum lengkap, Bapak Silora belum ada. Bapak. Oke. Iya. Oke. Bisa. Oke. Dekat ini. Videoin. Satu, dua, tiga. Gaya sarangeo. Gaya bebas. Mantap. Ayo, terserah gayanya. Gaya serius. Jangan terlalu rapat. Ini jangan. Ini dong. Gaya sarangeo. Sarangeo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, gaya bebas, 1, 2, 3. Gaya romantis, 1, 2, 3. Habis ini biar cepat-cepat. Iya. Ketua jangan di sini. 1, 2, 3. Jangan di situ dulu. Belum. Ayo, senyumnya yang serius. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kaya sarangeo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bebas, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya romantis, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, peluk-pelukan banget. Udah romantis duluan. Nah, 1, 2, 3. Gaya bebas, 1, 2, 3. Jangan gini dong. Sopan. 1, 2, 3. Ayo. Sarangeo, 1, 2, 3, sarangeo. Gaya jorlang. Mantap. Tunggu, 1, 2, 3. Gaya bebas. Gaya romantis. 1, 2, 3. Oke. Gaya sarangeong, 1, 2, 3. Gaya bebas, 1, 2, 3. Gaya romantis, paling romantis di dunia. Oke, 1, 2, 3. Gaya anak milenial, gak tahu saya gimana tuh. Gaya sarangeong. Gaya heboh. Gaya Sintua. Gaya Sintua. Begini guys, agendanya mana? Gaya emak-emak. Udah,
gaya lucu. Oke, man. Satu, dua, tiga. Udah, kebanyakan. Ya. Ah iya benar. Kok kayak kakak adik? Iyalah harus. Iya. Kok kayak kakak adik sih? Iya. Cantik banget lagi kan. Masuk. Ayo Bu. Kalau mau berita, kayaknya hari dulu. Udah. Ada dua tolu. Seimbang. Satu, dua, tiga. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Gaya centil. Gaya genit. Serah gue lah. Gaya gemes. Gaya sambung. Gaya Putri Chandra ya. Nenek Putri. Iya. Nggak tahu. Lupa. Gaya Mahalini.